Sabro, sis, dan mana fitur sekalian, Hazwan Syabebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Berminat dengan lampu yang aku pegang tadi, link untuk dapatkan lampu tu dekat Shopee, aku letak dekat ruangan description kat bawah. Video kali ni aku nak buat bukan unboxing tapi unpackaging barang yang aku dapat daripada Vlair. Vlair ni kalau korang follow dia kat Instagram, korang tengok semua JC ke pakaian ke merchandise yang diorang hasilkan memang semuanya lawa-lawa dan dia relate dengan kebanyakannya dengan anime lah. Tapi ada juga dia apa buat JC Chelsea, MU, Arsenal, Liverpool kan. Dan aku rasa semua hasil kerja diorang tu memang kenalah dengan aku punya jiwa. Dan untuk kali ni dia orang send kat aku kira macam satu set of merchandise baju yang apa bertemakan Naruto masa dia orang punya Naruto event hari tu. Tak payah sembang panjang, jom kita buka. Kena hati-hati potong, kang terpotong kain kat dalam tu. Nangis aku. Alright, wow. Okay. Ada tiga kotak. Dari sini dah boleh dah nampak mata senju sebab warna oranye. Tapi kalau tengok betul-betul sebenarnya kan, sebelah mata senju ni ada juga nampak mata Rinnegan dan juga Sharingan. Tapi macam gelap sikit lah. Mata senju kan oranye kan, so nampak terang lah. Ini dia guys. Hello. Tak ada orang. So aku dapat 3 kotak yang ada gambar mata dan dalam masa yang sama aku dapat satu bungkusan yang ada Vlair lah kat atas ni. Bagi aku style lah bungkusan ni. Dah macam premium punya brand dah. Alah kalau korang tengok design dia dekat Instagram dia orang pun korang boleh rasa macam ini brand yang premium ah. Wow, berat. Aku nampak ada nama Kakak. Ha. So korang rasa Kakak apa? Kakak Azraf yang penyanyi tu ke ataupun Kakak yang dulu main untuk Brazil? Dua-dua salah. Jawapan dia Kakak Si. Oh, dia bagi aku kredit kad ke? Oh tak. Okay, satu baju, dua baju, tiga baju. Okay, basically ada dalam 12 barang bag Vlair ni. Ha, aku kena mention jugalah sebab bagi aku walaupun simple tapi macam nice. Ada branded dekat bag yang macam ni kan. Untuk kad Vlair ni, dia ada brand dan belakang ni hanya ucapan thank you lah. Definition of uniqueness. Dan yep, bagi aku produk Vlair ni unik ah. Kat sini ada social media diorang. Vlair official. Okay next, kita tengok apa benda kredit kad ni. Ha, bukan kredit kad pun tapi dia macam card of ownership. Ho alamak, cool gila. Maksudnya kalau korang nampak ni, ha, card of ownership maksudnya kita salah seorang pemilik daripada apa ni lah set Naruto punya diorang punya event ni. Katalah kalau korang ada dapatkan juga Naruto virtual run punya merchandise daripada Vlair ni kan, cuba korang share kat ruangan komen kat bawah nombor berapa korang punya edition ni kan. 828 bye aku. Kad dia cool, rasa macam kau jadi exclusive member untuk Vlair pun ada juga dengan edition number, dengan logo Konoha. Ok, aku dah selesai unplasticking semua barang yang dok ada dalam plastik tadi. Ha, kita start dengan baju lah. Kita start dengan baju. First kali, berdesainkan Naruto ni. Ha, Naruto bila dah ada chakra QB warna oranye ni kan. And then bawah ni ada 10 km. Ha, finisher. Maksudnya kau lari bicara ni untuk 10 km. Dekat belakang, cool. Mata senju. So ini dia guys, design baju Naruto. Ini kalau glow in the dark mesti lagi baik ni kan. Aku cuba tengok tak glow in the dark. Kita tengok apa benda lah ni pula. Naruto punya statue tapi bukan statue ni. Okey, ini lebih pada macam medal. Okey, medal. Ha, kenapa medal? Sebab ini kan Vichuran punya event punya merchandise kan. Bila kau dapat hadiah tu macam ha, dapat medal lah. Medal ni medal Naruto VR Uzumaki Naruto, Vichuran Uzumaki Naruto. And then kat sini, untuk kamera depan ni boleh nampak lah. Ha, nampak ni Naruto. Ah, tengok ni, tu dia. Kita tengok kotak lah, kotak. Kotak dia nice sebab kau tak payah nak cantu-cantu. Kau just tarik je. Bapak lah, premium gila weh. Okay, untuk kotak ni dalam ni ada tu dia ada mata Sharingan. Ha. Ni mata ni lah Sasuke. Nampak tu. Style gila. Tapi belakang ni kosong lah. Dia half je.
Aku expect bila aku tengok gambar tu, dia macam mata yang bola bulat tau. Dia macam bola lah, bola. Tapi tak, dia macam ni. Dan aku rasa benda ni nice je kalau letak atas meja kan. Nanti bila aku punya PC setup tu dah siap, oh, aku memang letak ni berdekatan lah. Serious style babe. Okay, tu dia mata Shari Rinnegan. And then kita tengoklah mata seterusnya. Ada mata, ha, ini paling smart lah. Ini lagi smart lah bagi aku. Ini Mangekyo Sharingan, Kakashi punya Mangekyo Sharingan style babe. Sumpah terang. Yang ni aku suka. So ini dia. Aku lagi suka mata Sharingan ni daripada mata Shari Rinnegan tadi. Sebab mungkin merah nampak terang. Yang tadi tu nampak macam tenggelam sikit lah. Sebab warna purple kegelapan sikit. Dan Sasuke pun hidup dalam kegelapan untuk beberapa tahun kot. Tiba. Next, jom kita tengok Kakashi punya medal. Ha, Vichuran Hatake Kakashi. Vichuran Hatake Kakashi. And then macam biasa belakang ada 10km finisher belah. Dan ini dia Kakashi punya posing macam nak buat chidori. Tapi tak ada chidori kat sini. And then baju pun kita tengok terus lah. Kakashi punya baju, nampak ni ada line merah dan purple sikit untuk Kakashi. Kalau korang nak tahulah, antara tiga orang ni, Sasuke, Naruto, Kakashi, aku paling minat Kakashi lah. Tapi secara overall aku macam minat Itachi. Ni design depan dia. Alright, dan design belakang dia, ha, yang ni. Okay, ada mata Sharingan dekat belakang. Puh, lawa siut. Tengok ni dengan lightning merah ni kan. Mata Sharingan is always the best lah. Okay, so kita tengok pingat dulu. Untuk Sasuke, pingat dia kita nampak belakang dia. Bapak tak sopan langsung dia ni. Tapi cool lah, nampak lagi logo Uchiha kat belakang baju tu dengan dia punya pedang lagi. Ni Vichuran Uchiha Sasuke. Nampak ni. Ha, Sasuke punya pingat. Okay, tanpa buang masa, kita boleh terus pergi tengok Sasuke punya baju. Memang purple habis lah. Tapi ada jugalah logo apa, logo Uchiha kat sini. Ni belah bawah ni ada tali yang kalau geng Orochimaru tu, aku rasa ini dia orang punya fitness belt kot. Sampai sekarang aku tak tahu apa purpose dia. Dan belah belakang, ha, ada mata Shari Rinnegan lah. Rinnegan Sasuke. Ini dia. Tapi at least warna dia dekat baju tak tenggelam lah. Kalau mata bola tadi tu memang nampak tenggelam gila sebab gelap. Dan last sekali, jom kita tengok mata Naruto. Ha, bapak ah, lagi striking babe warna oren. Ha, ini dia. Ini nampak macam mata setan pun ada juga eh. So inilah dia mata Senju Naruto. Okay geng, itu dia aku punya unpackaging merchandise Naruto Vichuran daripada Black Official. Ha, kalau korang tanya aku yang mana aku punya favourite kan, untuk baju obviously aku akan kata Naruto punya baju ni lah. Sebab warna oren dia bagi aku nampak smart. Which is Kakashi punya warna tadi bagi aku macam macam lain macam sikit. Tapi lawa je. Belah belakang aku still suka Sharingan lah. Okay, untuk medal, oh, medal Sasuke paling cool lah aku rasa. Aku suka medal Sasuke. And then untuk mata, obviously mata Sharingan ni lah. Ha, bagi aku ni paling striking. Eh no, ni paling striking. Tapi sebab favoritism kot, aku suka mata Sharingan. Pasal tu bagi aku mata Sharingan ni lagi lawa lah. Dan aku pun suka juga card of ownership. Kamera boleh terpadam pula. Katalah kalau korang nak dapatkan Blair punya card of ownership ni, tapi bukan untuk apa, Naruto punya Vichuran lah. Sebab yang ni dah limited time event kan. So dah tak restock dah, dah tak ada lagi dah. Pasal tu lah korang kena follow Instagram Blair. Ha, supaya korang tak terlepas design-design yang cun Vichuran diorang yang kata kalau tema tu korang minat. Ha, korang nak merchandise diorang, ha, follow Blair lah. Kan nanti dah terlepas baru tahu, memang dah terlambat lah. Dah tak ada restock dah barang-barang yang mungkin korang minat tu kan. Contohnya macam Naruto virtual run ni lah. Maybe korang dah tak boleh dapat dah pun. Tapi ha, untuk next event which is yang tengah berlangsung sekarang ni, kita ada Yanko Vichuran. Kalau korang layan One Piece lah. Aku tak layan One Piece. Aku tak tahulah sebutan tu betul ke tak betul. Tapi sampai 30/11 ada lagi beberapa hari je. Kalau korang berminat dapatkan merchandise Yanko, nak join Yanko Vichuran ni, ha, pergi DM Instagram
Vlog official yang aku letak dekat ruangan description kat bawah. Kalau dah tamat, merchandise yang kau ni korang memang tak boleh nak dapat lagi dah daripada Blair Official. So selain daripada card of ownership ni, untuk yang kau vicuran korang boleh dapat dua jenis design baju, ada minimalist, ada hand drawn punya art, dan ada tiga jenis design untuk setiap minimalist dengan hand drawn art tu lah. Ada Blackbeard, design Shanks dan juga Kaido. Kalau aku sebut betul. Aku bukan tak nak layan One Piece ni guys. Aku dah download sampai 900 episod kali tu. Tapi satu episod pun tak tengok lagi. Tak sempat kan. Tapi itulah, doakan aku ada masa untuk nak layan One Piece ni. Ini dia guys. Aku punya apa, merchandise yang aku dapat daripada Black Official. Thank you lagi sekali tu Black Official sebab hantar merchandise yang bagi aku design dia memang cool gila. Korang takkan dapat kat tempat lain. Nama pun limited edition kan. So itulah, kalau tak nak terlepas yang Yangko punya apa, bicuran punya edition kali ni, lagi sekali DM Black Official. Link aku letak dekat ruangan description kat bawah. Itu sahaja untuk video kali ni. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih datang lagi. My Father.